welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Di video kali ini aku akan kasih lihat kalian sebuah gameplay dari game yang baru aku mainin ya guys ya. Dan game ini tuh unik banget menurut aku karena bisa dibilang ya lumayan agak horor ya guys ya. Horornya kayak gimana? Sebenarnya game ini tuh masih menganut unsur dari game Among Us di mana kita itu sebagai seorang crewmate harus berhati-hati ya guys ya dari serangan para impostor. Cuman yang bikin seremnya ini tuh kita main itu sendirian guys. Jadi kayak duh, kalau main malam-malam serem juga ya guys ya. Dan judul dari game ini adalah Five Nights at Impostor. Kok mengingatkan aku sama Five Nights at Freddy's ya guys ya, yang which is juga game animatronic yang super serem juga guys. Oke, ini aku tanpa banyak bacot ya guys ya, kita bakal langsung mulai aja ke dalam gameplaynya. Tapi sebelum itu make sure bantu aku dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis dan bakal sangat membantu aku sebagai kreator. Yuk, let's go. Oke, ini kita sudah berada di halaman menunya ya guys ya, Five Nights of Impostor. Dan bagaimana cara untuk bermain, kalian tinggal baca aja ada instructionnya sebenarnya. Di sini sih sebenarnya sesuai dengan judulnya Five Nights, kita akan menjalani 5 malam ya guys ya. Dan dimana di malam-malam tersebut kita itu harus berjaga dari serangan impostor guys. Dan tugas kita di sini adalah selalu memantau CCTV dan berusaha berpikir pintu mana yang bisa kita tutup ya guys ya. Dikarenakan kita itu hanya bisa menutup maksimal 3 buah pintu pada saat yang bersamaan. Jadi kita itu harus make sure bahwa kita kan posisinya di paling tengah tuh ya guys ya, yang warnanya itu pink. Jadi jangan sampai dia masuk ke sini. Kalau misalnya kayak ada impostor muncul, kita harus langsung menutup pintu. Akan tetapi pintu yang ada di ruangan kita nih ya guys ya, yang di CCTV itu tuh ada delaynya untuk bisa menutup dan juga membukanya ya guys ya. Jadi makanya kita itu harus timingnya amat sangat tepat guys. Di sini kalian bisa lihat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Dan ini ternyata udah jam 1. Tuh, kalian bisa lihat tuh tracker dari si impostornya lagi jalan-jalan ke kafetaria. Dan kita udah tuh tugas impostornya tuh guys ya. Oh, dia di kafetaria. Dan pokoknya kita itu harus make sure kayak jalanannya itu ditutup-tutup supaya dia itu nggak bisa nyampe-nyampe ke ruangan kita guys nih. Sambil kita ngeliat-liat ya guys ya tuh. Nggak, harusnya aman, jadi kita nggak perlu tutup. Karena sebenarnya kalau kita tutup, itu tuh ada kemungkinan juga nanti impostornya tuh tiba-tiba pas pintunya kebuka, malahan dia muncul di depan kita. Dan jujur ini tuh bikin aku deg-degan banget ya guys ya. Dikarenakan ya, kalian lihat aja, kita itu sendirian berjaga, udah kayak ini ya, posis kamling, tapi berjaganya itu lewat CCTV untungnya guys ya tuh. Ini kayak jumlah kameranya tuh di 8 dan petanya juga agak belibet ya guys ya. Dimana kita itu bisa kayak nutup-nutup nih guys tuh. Pengen nutup yang mana, dan ada tracker juga. Tapi trackernya tuh ada detikannya. Kalian lihat tracker onnya tinggal 3, 2, 1. Nanti dia hilang tuh guys. Dia hilang dan kita nggak tahu pergerakan dia itu kemana. Jadi kita harus menebak-nebak sekaligus melihat CCTV kira-kira pintu mana yang bisa kita tutup supaya dia itu tidak nyampe ke ruangan kita guys. Karena tujuan dari si impostor itu adalah untuk menerkam kita. Jadi makanya kita harus berhasil menamatkan game ini ya guys ya, yang berjudul Five Nights of Impostor. Tugas dia lagi ke kafetaria. Sebenarnya ini game tuh lumayan mendebarkan sih bagi aku ya guys ya, apalagi bagi kalian yang kayak mungkin orangnya kagetan, mending saran aku mungkin jangan main game ini ya guys ya, kalian nontonin aja. Jadi kayak kalau main sendiri tuh kayak ada rasa kayak aduh takut banget dikejar, aduh takut banget tiba-tiba dimakan ya sama impostor ya. Tuh, dia mulai mendekat, kalian lihat. Dan ini kayak titik-titik yang warna hitam itu adalah sebuah pintu yang bisa kita tutup ya guys ya. Jadi kira-kira dia bakal kemana? Kita lihat-lihat lagi. Oh, dia ke navigasi situ ya guys ya. Oh my god. Ada suara apa tuh? Oh. Guys, coba bentar kita lihat lagi trackernya mungkin ya. Bentar. Ini kita tutup gak ya pintunya? Pintunya ditutup gak ya? Guys. Bentar, kita coba lihat lagi. Oh my god, dia udah mau nyampe itu. Oke. Kita mending tutup karena impostornya mau ada. Kita tutup. Untung aja guys, waktunya bener-bener tepat. Dan ini di tertutupnya tuh hanya beberapa detik, jadi kayak 2
2, 1, ini pintunya bakal terbuka lagi ya guys ya. Dan seharusnya memang impostornya itu sudah pergi dari ruangan ini. Karena sebenarnya impostor yang ada di game Five Nights of Impostor ini tuh tidak terlalu pintar ya, agak bodoh. Jadi dia kayak nggak nungguin depan pintu. Jadi dia jalan-jalan terus kayak macam zombie ya guys ya, tanpa tahu arah tujuan. Tapi seketika dia melihat adanya seonggok daging segar, ya dia bakal menerkam kamu gitu ya guys ya. Tuh trackernya hilang. Ini kayak suaranya serem juga sih. Ini kalau kalian main sendiri ya guys ya. Aduh, ini waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi ya guys ya. Pokoknya, oh guys, ada lagi. Untung aja ketutup. Guys. Buset, ini kayak udah agak jantungan sedikit. Enggak ya, udah ya, aman ya. Coba kita lihat-lihat lagi petanya. Oke, dia agak jauh dari ruangan yang di sebelah kiri banget dekat engine dan dia lagi ke atas. Oke, guys. Ntar kita pantau aja ya guys ya. Aduh, trackernya udah hilang lagi dong. Dan trackernya tuh mati hidupnya setiap 10 detik. Jadi kayak dalam 10 detik itu kita nggak tahu dia tuh udah berlari kemana. Apakah dekat dengan ruangan kita. Wah, gila sih guys ya. Tuh. Wait, langsung. Terselamatkan lagi. Untungnya ya guys ya. Untungnya bener-bener jalannya super cepet. Jadi kayak, aku nggak tahu sih guys ya, sampai kapan aku bisa menahan dengan cara berpikir supaya impostor ini nggak kemana-mana gitu. Lihat deh, ini kamu hanya bisa menutup 3 pintu pada satu waktu bersamaan. Jadi benar-benar pergunakan insting kamu ya guys ya dalam menutup pintu dengan benar supaya dia itu nggak nyampe untuk menerkam kamu. Lihat deh guys, dia tadi aku bolak-balik kamera terus kayak mikir juga guys. Ini aku udah sambil syuting sambil mikir kayak, cuma nggak apa-apa, ini seru ya guys ya, game ini kayak menantang gitu. Oke, dia lagi ke kafetaria sementara aku tutup pintunya sebelah sana, kayak agak salah ya sebenarnya. Yon, aku tutup yang sini. Wah, ini dia benar-benar terkunci ya guys ya, karena aku menutupnya. Hilang guys, kok hilang? Aku jujur nggak tahu apa ada kayak namanya fan, kayaknya enggak fan. Trackernya aku nyalain lagi. Yes guys, malam pertama telah selesai. Dan ini langsung dimulai ke malam kedua ya guys ya. Malam kedua lagi, buset dah. Jadi ini stage-nya itu totalnya ada 5 malam. Dan aku hanya baru menyelesaikan 1 malam doang ya. Satu malam aja udah kayak gitu guys ya. Dan impostornya itu masih baru 1. Dan aku gak tahu sih ini malam kedua impostornya ada berapa. Kayaknya sih masih 1 ya guys ya. Kalau misalnya udah malam yang nanti-nanti baru bakal ada lebih banyak mungkin. Oh ternyata ada 2 guys. Guys, malam kedua udah ada 2 impostor. Jadi kayak, oke, ini aku langsung close. Jadi kayak, oke guys ya, masih aman. Tapi kayak, aduh aku kecepatan gak sih nutup ya. Ini aku bakal main terus kayak, ya guys, wait. Enggak kan, gak tau. Guys, aduh. 3, 2, tutup gak ya? Belum kali. Oh enggak, jauh, masih jauh. Guys, ini aja malam kedua 2 impostor. Berarti kalau malam kelima itu 5 impostor gitu? Duh, gimana dong? Oke guys, ini aduh hilang. Sumpah guys, ini kayak lumayan menderbarkan. Karena aku nggak tahu apa yang akan dilakukan si impostor tersebut. Yang pasti, udah ada di engine room. Bentar, kita cek lagi ya. Bentar, kalau di engine berarti sebelah sana dan dia tertutup ya pintunya ya yang warna kuning. Nah yang warna merah ini nih masih belum ini ya guys ya. Tapi bentar lagi pintunya terbuka ya, berarti mereka bisa dengan bebas juga ya guys ya. Tuh udah hilang lagi trackernya. Guys, gila guys, ini kayak aku mesti muter otak supaya nutupnya tuh yang benar gitu. Wait guys, gak ada suara, belum ada suara yang kayak gimana sih. Dan ini waktu masih menunjukkan pukul 1 pagi. Aduh, 5 jam lagi. Ini aku masih nutupin pintu. Tuh guys, bentar-bentar nih aku harus nutup pintu mana lagi. Aduh, Trackernya hilang guys. Ini aku bisa tamat gak ya guys ya dalam 5 malam? Kayaknya gak bisa deh. Pokoknya ini aku bikin bener-bener langsung mau upload ke kalian. Kayak bener-bener baru coba gitu nih games ya guys ya. Kalau misalnya udah pinter kan kayak kurang entertainment juga gitu videonya. Oke, hilang lagi guys, waktu sudah menunjukkan pukul 2.
Kalau yang warna kuning aman ya di engine room, tapi warna merah ini di cafeteria dan dia mulai berjalan pergi kemana nih? Dari cafeteria, oh bisa deket dong. Oh my god. Ya warna kuningnya udah keluar guys. Suara apa itu? Guys. Wait. Bentar. Aduh trackernya mati lagi. Guys, hampir aja telat. Aku nutupnya. Aduh, sumpah. Ya ampun guys, itu bener-bener tadi udah di depan mata. Untung tadi kepencet guys. Aduh, bayangin ini baru 2 impostor. Bagaimana jika nanti lebih banyak lagi? Oke, ini aku sambil ngeliat-ngeliat. Oke, mereka masih di sana. Yang kuning sih aman ya. Ini yang merah ini nih, aku bingung. No. Kenapa aku buka yang itu? Woi. Guys, suaranya serem banget. Masih aman, cuman. Aduh, yang kuningnya keluar. Harusnya aku jangan buka yang itu ya. Aku tuh berharapnya kayak mereka itu bisa ngumpul di satu tempat. Oh no, guys, ini masih delay. Guys. Buset, baru malam kedua aja aku udah KO ya guys ya. Coba dari kalian coba mainin game tersebut. Kalau misalnya bisa sekalian selesaikan itu kelima malamnya, coba tulis di kolom komentar bawah ya guys ya. Benar-benar kasih applause buat kalian. Dan lumayan agak bikin deg-degan ya guys ya. Nggak berasa itu, aku main 10 menit itu benar-benar nggak berasa. Karena kayak deg-degan terus gitu. Pas aku lihat kayak, buset udah 10 menit. Betulnya thank you ya buat semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Selalu jaga kesehatan kalian dan aku mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dadah! Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.